Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang saya berada di Bandara Harun Thohir Bawean. Bandara perintis yang pesawatnya yang ke sini masih sangat terbatas. Tidak setiap hari ada pesawat datang ke sini. Lumayan juga ada yang ke Surabaya, ada yang ke Gresik. Coba kita lihat jadwalnya di sana. Bandara Harun Thohir, Bandar Udara Harun Thohir Bawean. Kita lihat beberapa situasi Bandara Harun Thohir. Ini barusan ada satu penerbangan dari Surabaya menuju Bawean. Papan informasi karena sedang nggak ada penerbangan dimatikan. Ini jadwalnya kita lihat dari depan sana, kita akan ketahuan ada berapa penerbangan dalam seminggu datang ke Pulau Bawean. Rute penerbangan perintis Susi Air, baru satu penerbangan. Bawean Sumenep ada tarifnya juga satu kali seminggu. Surabaya Bawean, Sumenep Pegurungan. Kalau mau kontaknya bisa langsung kontak ke sini. Situasinya masih berada di tengah-tengah hutan kelapa. Cuaca yang cukup panas, diselimuti sedikit awan di atas sana. Sana ada terlihat pesawat kecil PK, apa itu? PK Yud. Tulisan juga selamat datang di Pulau Bawean. Nih jalannya menuju pulang dan menuju ke bandara berliuk-liuk dari bata semen. Masyarakat di sini masih banyak yang mencari rumput. Pemandangan di sana kelapa-kelapa, banyak sekali pohon kelapa dan gunung-gunung mengitari bandara ini. I love PXW. Ini platnya ada yang P, ada yang W. Ini kantor perhubungannya karena lagi udah selesai penerbangan, udah nggak ada jam, udah nggak ada yang berada di kantor. Tuh bandarnya di sana terbatas, tidak semua orang boleh masuk ke sana.
atau sembarangan masuk akan mendapatkan denda. Kelurahan yang sudah di kelurahan Bontar sudah. Ya. Ini ada saung yang buat ngumpul para penumpang yang mau santai-santai dulu. Oke, terima kasih. Dari kami cukup sekian. Sampai jumpa di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap. Siap, makasih. Assalamualaikum.